Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, tidak henti-hentinya memberikan karunia rahmatnya kepada kita. Dan yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita dengan cara menghadirkan kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat tetap tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini dan seluruh kaum muslimin mendapatkan syafaat nanti di akhirat, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, tidak lupa khatib menyampaikan wasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguh-sungguhnya takwa. Takwa tidak hanya di lisan. Takwa tidak hanya ketika dilihat oleh orang banyak. Tapi takwa yang sesungguhnya adalah dikala kita sendirian berluang untuk bermaksiat kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya maksiat tersebut kita lakukan menjadi tidak dilakukan disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kita yang mengaku diri sebagai muslim, bahkan dari segi penampilan kita dipanggil ini dan itu, kita disanjung karena kesolehan kita. Di antaranya adalah mungkin karena penampilan-penampilan kita yang menampilkan bahwa kita adalah orang soleh. Akan tetapi kebanyakan kita jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita dikala sendirian, ternyata kita justru tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Semoga Allah mengampuni dosa dan maksiat yang kita lakukan dan mengakhiri hidup kita, yaitu akhir yang baik.
kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, yaitu musibah yang datang pada kehidupan kita adalah hasil dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang begitu panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ternyata ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, di antaranya adalah gunung, air laut, bumi, langit dan angin. Dijelaskan bahwasannya tiga kali dalam sehari mereka meminta diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan manusia. Ketika air laut menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, izinkan saya ya Allah untuk menenggelamkan manusia, untuk menghancurkan manusia. Karena manusia tidak mampu untuk bermaksiat di hadapan-Mu. Bahkan manusia berani bermaksiat di pinggir-pinggir kami secara terang-terangan. Izinkan kami ya Rabb untuk menghancurkan, menenggelamkan dan membinasakan manusia." Begitu juga bumi yang kita injak setiap harinya, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Ternyata bumi yang kita injak ini, dia meminta diri kepada Allah tiga kali dalam sehari untuk menghancurkan manusia. Karena kita hampir setiap harinya tidak pernah berhenti untuk melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah. Itulah yang membuat bumi ini benci kepada kita dan meminta diri kepada Allah untuk menghancurkan kita manusia. Begitupun gunung dan begitupun langit meminta diri kepada Allah tiga kali dalam sehari untuk menghancurkan manusia. Secara tidak langsung, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, gempa yang terjadi, bencana yang terjadi, mungkin Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan mereka untuk menenggelamkan manusia, untuk menghancurkan manusia karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tapi dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada ciptaannya, "Wahai ciptaanku, mereka atau manusia itu adalah ciptaanku. Saya memiliki sifat kasih sayang kepada hamba-hambaku. Dan di antara ciptaanku yang bermaksiat di hadapanku, masih ada yang mau tobat dan taat kepadaku. Kalaupun yang masih bermaksiat kepada diriku, kata Allah, saya akan memberikan peluang kepada mereka. Mungkin besok atau lusa mereka akan kembali kepadaku dan bertobat kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, seperti itulah cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka tidak ada ucapan yang pantas kita sampaikan kepada Allah kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Tidak susah bagi Allah, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, kalau Allah ingin menghancurkan kita. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan kita di hadapan manusia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dan tidak ada yang tidak susah bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menyombongkan diri di hadapan Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, yang menjadikan pertanyaan adalah apa yang akan menjadi dampak dari dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran, yang pertama yang akan diberikan oleh Allah bagi kita yang senantiasa hobi dengan dosa dan maksiat, Allah akan memberikan penghidupan yang sempit dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thoha, surat 23 ayat 124,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, yang tidak peduli dari peringatanku, yang tidak mau balik terhadap peringatanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pura-pura tidak tahu dengan peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah, hampir setiap harinya kita mendengarkan azan, kita mendengarkan suara azan dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari surau ke surau. Hayya 'ala shalah. Kadang kita pura-pura tuli, kadang kita pura-pura tidak mau mendengarkannya, kadang kita tidak peduli dengan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang memanggil bukan manusia, yang memanggil bukan atasan kita, yang memanggil bukan pemimpin kita, yang memanggil adalah orang yang mencipta, adalah Sang yang menciptakan manusia, Sang pencipta atasan kita, Sang yang menentukan hina dan tidak hinanya kita, Sang yang menentukan apakah nantinya kita akan dibangkitkan dalam keadaan baik atau tidak. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membuka sirahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir lebih dari 50% bahkan 90% sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan mereka adalah kurang tentang masalah dunia. Akan tetapi mereka tidak pernah mengeluhkan hal semacam itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kesibukan mereka untuk mencari nafkah dalam kehidupan mereka tidak membuat mereka lalai atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah, tidak ada jaminan surga dari Allah. Amal soleh yang kita lakukan kadang lebih banyak riya, lebih banyak ingin dipuji oleh manusia. Kadang kita beribadah kepada Allah tidak ikhlas. Kadang kita banyak melalaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira amal soleh mana yang nantinya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya kita senantiasa berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita dunia, kita melihat manusia bergelimang dengan kekayaannya, jabatannya begitu tinggi, bahkan dia dihormati, dihargai, disanjung oleh manusia lainnya. Akan tetapi kehidupannya penuh dengan penderitaan, bisa saja disebabkan karena Allah menyempitkan hatinya karena dia berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kebahagiaan bukan terletak pada kantong kita. Sesungguhnya kebahagiaan bukan terletak pada jabatan dan kedudukan yang kita miliki. Sesungguhnya kebahagiaan bukan terletak pada rumah mewah yang kita miliki. Pujian sanjungan yang dilakukan oleh manusia hampir setiap harinya terhadap kita. Akan tetapi jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita senantiasa lebih mengutamakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala daripada perintah siapapun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, bagi orang yang senantiasa hobi dengan maksiat dan berbuat dosa di hadapan Allah, maka Allah akan mendatangkan musibah dalam kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura, surat ke 42 ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Dan apapun musibah yang menimpamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan yang kita lakukan. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah,
Yang membuat susah dalam kehidupan ini bukanlah siapapun. Yang membuat susah dalam kehidupan ini bukanlah kemiskinan. Kalau seandainya kemiskinan adalah menjadi susah, lalu kenapa ada orang kaya juga yang susah dalam kehidupannya? Yang membuat tidak bahagia dalam kehidupan ini bukan apapun, tapi yang membuat kita susah dan tidak bahagia dalam kehidupan ini adalah disebabkan karena diri kita sendiri. Kau muslimin karena cuma yang dimuliakan Allah, ada orang yang dibatasi oleh Allah rezekinya, akan tetapi kehidupannya penuh dengan kebahagiaan dan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya, diberikan oleh Allah kekayaan dalam kehidupannya, akan tetapi kehidupannya tidak pernah tenang. Bahkan dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia jarang melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan orang lain ketika apapun yang terjadi pada diri kita. Kalaupun sesuatu hal yang terjadi pada diri kita tidak kita sukai, tidak kita cintai, bisa saja itu adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jangan terlalu berlebihan dalam kehidupan. Bisa saja itu adalah cara Allah untuk membuat kita supaya kita waduh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kembali kepada Allah, agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus surat ke-10 ayat 44, "Innallaha la yadhlimun nas syai'an walakinan nas anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kaum muslimin jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah, bisa saja musibah dalam kehidupan rumah tangga kita, tidak akurnya antara seorang ayah dengan anaknya, tidak akurnya antara seorang ayah dengan istrinya, antara seorang suami dengan istrinya, disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang ayah, yang dilakukan oleh seorang suami. Bisa saja durhakanya seorang anak, susahnya anak ini diatur, susahnya anak ini diajak dalam kebaikan, disebabkan karena maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang ayah. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah, kalau seandainya istri yang diamanahkan oleh Allah ternyata membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah musibah dalam kehidupan kita. Kalau seandainya hadirnya seorang anak pada diri kita ternyata membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, ini yang disampaikan oleh Allah, bahwa anak kita ini akan menjadi musuh bagi kita nanti. Kalau seandainya jabatan yang kita miliki ternyata semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, bisa saja jabatan itu adalah musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kekayaan yang kita miliki ternyata membuat kita semakin sombong, semakin angkuh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja harta yang kita miliki ini adalah musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa minta ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain ketika kita mendapatkan musibah dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak kita ketika rumah tangga kita, rumah tangga yang berantakan. Bisa saja itu adalah karena dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang suami. Kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditanyakan tentang titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan maksiat yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikara sendiri, aku buka di hada wa astaghfirullah li wa lakum اللهم صل على محمد
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadi ketika menitipkan kelebihan dunia pada diri kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alna muqima salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-ikhwan al-muslimin al-mujahidin fi fil-islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة وبالعزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.